is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervous. Ntar lihat hafal maps lah. Gua udah ramai anjing udah turun. Heeh anjing. Anjing udah jam 1 baru sampai pada larang goblok. Apa? Udah jam 1 baru nyampe pada larang anjing. Jakarta masih jauh. Ah, sampai jam pagi jam 7 lah nyampe. Yo, oke. Okay. Pertigaan di depan belok kanan, guys. Lurus. Oke, okay, sip. Apal. Aing mah manusia maps. Ayo kita lanjut. Jakarta masih jauh, bos. Eh. Oh, pelot kanan. Oh, dari. Oke, jadi hari ini kita mau ke Jakarta. Jakarta ada acara Jakarta Supermoto Sunday 2023. Kan yang tahun kemarin yang 2022 gua ikutan, cuma kan pakai towing. Nah sekarang gua mau nyobain motor, naik motor. Jadi gua bawa dua motor, yang 250 ini satu sama WR. Cuma WR dipakai sama teman gua, nanti besok dia baru jalan. Besok jam malam kayaknya. Jadi dia bawa WR karena motornya juga baru beres jatuh. Jadi yang udah sama saya disuruh bawa WR dan sayanya bawa yang 250. Untuk sekarang kita OTW berempat doang. Yang lainnya nanti pada nyusul besok. Ada yang pakai towing, ada yang motoran juga, naik motor. Ini bukan sih? Oh ya, kanan. Lewat Purwakarta. Belok mana ini? Bener kan sih? Salah, jadi lewat situ. Untung gak lewat situ, cuk. Sekarang udah jam 1 dan kita baru sampai sini. Belum ada setengah perjalanan. Mau OTW dari tadi cuma hujan. Hujan dan baru berhenti sekarang. Kita nyantai aja ya kan, soalnya acaranya masih hari Minggu, cok. Ini masih hari Jumat. Minggu pagi lah, Minggu siang. Jadi ya biar bisa nyantai, makanya perginya hari ini. Kalau perginya Sabtu nanti terlalu mepet. Berangkat malam, terus Sabtu malam misalnya berangkat malam Minggu, terus acaranya teh pagi, Minggu pagi. Takutnya nanti pas acara teh ngantuk, cok. Berguna juga lampu ini. Lampu tembak 200 ribuan. Perjalanannya kurang enak kalau malam mah. Kalau konten kayak gini malam kayak kurang enak gitu. Tapi kalau jalan sini kalau enggak salah teh paginya bagus pemandangannya. Tapi di atas bukan di bagian sininya. Kalau di sininya mah pemandangannya truk kontainer semua. Di bagian atas deh yang bagus. Cuma pagi, bukan jam segini. Ya, harap maklum, cok. Soalnya motor kayak gini, beraninya keluarnya malam. Kalau jalan jauh kayak gini, pengen berangkat pagi atau siang. Cuma apa? Takut banyak pak polisi, takut ada razia tuh. Jadi ya, amannya keluar malam jam segini.
Oh, Indomaret gitu anjing. Berapa kita? Aing rek rokok. Apa? Beli rokok. Apa? Beli rokok. Mana si Fari? Kemana si Fari? Hah? Diturin lagi. Ntar kemana dia? Oh ya. Eta. Ala unang we satu. Aing pergi aja. Pakai Google aja. Cikalong Wetan. Baru sampai Cikalong Wetan, Cuk. Domaret tutup lagi beli rokok. Baru nyampe Purwakarta. Enak koplingnya. Ada pecel lele kayaknya enak deh. Hah? Nyeri bujur cenah. Sakit pantat. Ya iyalah. Supermoto, Cuk, dipakai touring sakit pantat. Sate Marangi. Di depan masih ada enggak? Mana Indomaret? Gak ada, Cuk. Anjing lah. Ini apa? Kecamatan, kantor kecamatan anjir. Indomaret tutup, gak ada yang 24 jam. Di situ eh. Oh, waduh iya nih. Kepala aing sakit anjing. Kepala aing sakit tuh, pakai helm ngepres. So. Kecilan nih helm. Lama-lama sakit juga kepala. Cuma enggak ada makanan di sini mah. Cing, kepala aing sakit tuh. Helm aing kecil. Gelo, ayo mana? Naon, kirain mana tarik kayaknya. Kirain mana tarik kayaknya. Gak ada yang bisa dikunyah gitu. Ini semua bisa dikunyah, cuma kayak nasi gitu atau apa gitu. Gak ada, Cuk. Adalah yang ada aja. Tuh, sebat 2 batang. 3 batang, 10 batang juga enggak apa-apa. Enggak ada nasi-nasi. Oh, itu ya gorengan. Ayah, burger. Burger. Ikan nila. Din, pisan pernah aing ke Maki Club, aing eta make Google. Kepala aing pusing, aing. Kepala aing pusing, helm kecil pisan anjing. Habis makan terbitlah ngantuk. Ya, itulah kebiasaan manusia. Aman. Labu mau paling lecet hungkul. Cing asli ngantuk, Cuk. Udah jam 2 lagi. Kan. Kaget aja anjing. Ih, sirena kencing apa modal anjing? Thank you.
Kenapa kalau habis makan selalu ngantuk aja? Masih jauh lagi. Belum ada setengah perjalanan. Ngopi masih, ngopi masih. Itu ada warung tadi enak, ada tempat tidurnya lagi. Dia ketinggalan jauh mereka, cowok. Kekencengan naiknya, terlalu kencang. Gak ada lagi di belakang. Baru nyampe Purwakarta kotanya, bagian kota. Baru setengah perjalanan. Lurus kan? Ntar aja ngeliat maps bentar, cuk. Nggak bisa lurus, deng. Itu pertigaan. Tart, lihat maps. Benar? Apal? Anjir. Gak kira-kira ini udah tahu bawa kontainer. Kalau bawa mobil kecil mah masih mending. Kirain jatuh anjing. Wah, masih jauh. Seberapa jam deh? Hah? 3 jam deh ini. 3 jam deh ini. Ih, jalan ke mana ini? Goblok, HP aing error, cuk. Ini pertigaan. Oh, kiri. Oh, bener kiri. GoPro aing nyala tuh. Nyala. Tunduh? Tunduh? Ngantuk enggak? Kudu ngebut anjing, meh tengah tuh. Ngebut aja, goblok aja, enak. Makanya pakai Google anjing. Ini pabrik apa ini? PT Indobar, apa tadi? Baunya kurang sedap, saudara-saudara. Kayak bau apa ya? Oke, baru nyampe Karawang, guys. Guys, ya guys ya. Langsung ke rumah Care. Beuh. Makan mah GoFood we, GoFood. Ayo aja. Nyawa mana belum kekumpul. Jomblo happy bukan pilihan hati, tapi pilihan bapakmu. Ngantuk, bos. Sama aing dia ngantuk aja. Udah jam 4 subuh aja. Dan deket sih. Cuma tadi istirahat bentar. Nih masih 50 menit lagi. Ya paling 30 menitan lah kalau ngebut.
Bekasi lurus kan? Nah, lurus. Ramayana, masih ada mall ini Ramayana. Mall zaman gua SMP, SMA. Kirain udah gak ada. Sakit pantat, cuy. Ri nitip, iya sok. Oke. Aing ikatan aja. Ayo kita OTW. Oke guys, jadi kita baru nyampe. Ini baru nyampe Bekasi sih. Apa tadi pagi jam 6 kita nggak langsung ke Jakarta, ke Bekasi dulu karena emang tidur di sini tidurnya. Ke Jakartanya mana nanti sebentar, agak maleman mungkin atau sore. Sekarang gue mau main ke Babang Aldo dulu, Babang Aldo Avega. Main ke bengkelnya, gue mau pesen itu sekalian, apa sih namanya, dekal papan umur. Kemarin nggak sempat gue pasang, jadi kita pasang sekalian di sana, sekalian main ya kan. Cuma WR gue belum jat, belum datang soalnya. Yang make WR OTW-nya nanti malam. Pada OTW malam. Enggak tahu jam berapa. Kita cek maps dulu. Mana tadi maps-nya anjing? Guys, ya ya. Iya nanti mah. Hah? Hah? Oh, makanya kiri. Ah, gini aja lah. Lurus terus kiri. Deket ya, di Mesra udah deket dari tadi macetnya. Ya Allah di sana. Oh ini depan. Macet. Berdua. Hidup ini? Hah? Hidup ini? Hidup lah. Masuk YouTube dong gua. Masa YouTuber masuk YouTube anji? Anji, baru dari jauh anji. Hah? Arul. Iya. Arul. Bang. Bang Rizky. Motor. Ah. Motor. Acara besok jam pagi. Pagi lu tidur di mana? Di rumah gua aja. Hah? Tidur di rumah gua. Borap dong, Fer. Masih borap kan? Standar lagi. Standar. Gua cabut semua, ecu semua. Emang kenapa standarin lagi? Hah? Standarin lagi apa? Bensinnya enggak kuat gua.
ngalahin 250 bensinnya. Masa? Asli. Hah? Pakai Husky lah. Oke, ini motor gua habis ganti gear set. Nih, ganti gear set baru. Ukuran 46 sama rantainya. Ini dari GMS Racing. Nah, ini gearnya. Ini dari GMS Racing produk. Gear 520 budget pelajar anjir. Ini gearnya. Coba gini nanti. Cakep kan gearnya? Ini ukuran 520. Warna merah CNC dari GMS produk. Harganya cuma 650.000 udah satu set sama rantai. Jadi dibilang gear 520 budget pelajar. Ini gua pakai punya CRF. Jadi tadi ganti satu set sama rantai. Ini ukuran 46. Gua pengen nyobain yang ukuran 46. Oke, jadi buat kalian yang mau beli gearnya bisa langsung aja cek Instagramnya GMS Racing Produk. Untuk tampilan udah pasti lebih ganteng gearnya ketimbang yang 428. Sekarang gua mau KTM dulu. Bos, nyobain itunya. Gasken. Nyalainnya gimana anjir? Didorong nyalainnya. Asli. Disela. Saya nyobain Husky, Bos. Ini Husky 450. Punyanya Babang Aldo. Motor freestyle ini mah. Oh, ini engine cut. Sih. Tenaganya galak anjing. 450 ya, cuk. Ah, kapan bisa beli 450 kayak gini? Nanti ya, aman. Aminin aja dulu. Kita nyari ATM dulu. Sekalian test ride ya kan. Galak gini tenaganya, cuk. Mana Indomaret? Gak ada anjir, gue cari-cariin. Oh, itu ada Indomaret. Nanti kalau dikasih rezeki kita beli 450 Husky. Anjir, ini udah full modif nih mah. Velgnya make TMX ukuran berapa ini? 3425. Knalpotnya pakai FMF. Ini udah ada besi-besi tambahan buat stunt rider karena emang nih motor dipakai buat freestyle. Ganteng gini motor anjir. Bannya make Pirelli depan belakang. Enggak, Deng, yang belakang make apa? Oh, Pirelli dulu, Pirelli juga. Emang bener motor mahal tuh pasti ganteng anjir. Kita ke ATM dulu. Ternyata ATM-nya error, guys. Jadi kita cari lagi tempat lain. Sekalian muter-muter nyobain motor ya kan. Suaranya menggelegar. Ini lampunya yang mana ini lampunya? Ini gitu.
banyak-banyakin aja footage. Nanti tinggal pilih-pilih aja. Gue baik dulu lah. Nonya. Anjing, hati-hati anjing. Nuhun pisan anjing. Pulang-pulang dapat gear baru. Bang, ini lu, Bang. Bang. Jangan lu, Bang. Nuhun ya, Bang. Oke, jadi sekarang gue balik dulu. Besok juga mau acara kan, soalnya acara JSS pagi. Oke, jadi nanti kita lanjut lagi konten besok JSS sama ntar sekalian konten malam mingguan lagi. Tadi belok kiri kan? Ah, belok kiri bener. Oke, nanti kita lanjut lagi konten selanjutnya. Karena besok gue mau ikut JSS, acara JSS. Nanti gue konten lagi. Oke, okay? See you next video. The greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that.